Azriel Hermansyah dikabarkan sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Bali karena sakit tipes. Hal itu membuat Mimi Krisdayanti sedikit khawatir, mengingat kasus virus COVID-19 yang kembali naik. Sebagai salah satu anggota DPR, Krisdayanti sangat concern dengan adanya virus COVID ini. Dirinya menghimbau agar masyarakat bisa bergotong royong dan saling membantu untuk melewati masa-masa sulit ini. Adriel memang kan tipikalnya memang sedikit lebih sensitif gitu ya. Dari semuanya memang yang lebih sering sakit Adriel, tapi mungkin bukan karena di Balinya, tapi karena ini dia overlapping dari liburan. Mungkin capek kan, kadang orang kalau liburan senang-senang begitu pulang terasa capeknya dan mungkin gak terlalu exciting. Terus saya juga taunya dari lihat snapgramnya, terus saya telepon katanya memang tipes. Jadi memang tipes nih penyakitnya dia, memang sama kayak adik saya juga. Jadi yang kita khawatirin semoga gak terjadi. Terus dia kan sebentar lagi mau ulang tahun ya, mudah-mudahan cepat sembuh untuk Azriel. Iya saya sih khawatir karena takutnya terdampak lagi gitu kan, karena habis traveling gak taunya tipes. Terus ya karena harus di Bali ya, jadi memang jauh ya, cuman bisa kirimin doa aja buat Azriel. Ya Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih. Untungnya saya juga udah kenalan waktu bulan Maret lalu. Jadi saya ucapkan syukur dan terima kasih sudah menjadi orang tua sambung juga untuk Azriel, juga untuk Manzel, terima kasih. Tapi juga jangan lupa jaga protokol kesehatan karena posisi di rumah sakit kan. Kita nggak tahu pandemi ini kan nggak landai-landai. Ini justru laju penularannya tuh lebih berat dari Januari 2020. Enggak, video call sih enggak, teleponan aja. Teleponan terus menanyakan kabarnya, dia make sure ini cuma tipes, ya udahlah alhamdulillah. Kan dimaksimalin berobat sampai pulih optimal karena pulang tetap harus lewat airport kan. Nah, airport itu adalah titik yang paling sangat memungkinkan inkubasi itu terjadi karena kita enggak bisa menolak ketemu dengan siapa di airport. Jadi memang sebelum balik ke Jakarta dia harus final sehat. Ya tentunya ini menjadi concern kami semuanya anggota di Komisi 9. Karena memang secara bahu-membahu kita juga semua tahu bahwa kita semua kesulitan dan kenyataan yang harus dihadapi. Okupansi dari board itu, bed of occurrence-nya itu memang sangat tinggi gitu. Hanya sisa 5% di tanggal 22 Juni kemarin. Dan memang saya pikir kita nggak ada jawaban yang pasti selain PPKM Mikro. Karena kalau kita upayakan memaksimalkan lockdown, pemerintah juga kita tahu nggak bisa menyiapkan bantuan-bantuan lain di saat sekarang gitu ya. Otomatis bansos untuk 3 bulan ke depan kita harus siapkan. Nah, jadi ini akan menjadi kendala untuk semuanya. Jadi mohon kita sama-sama untuk ngerem gitu ya. Kita upayakan semua anggota dari semua dapil kinerjanya juga diupayakan untuk di dapil bisa kerja sama. Kayak sekarang ada kegiatan di dapil tapi dari pihak mitra juga minta reschedule karena mereka tidak ingin laju penularannya meningkat lagi di zona-zona yang merah dan hitam. Kita tahu di Malang Raya juga merah gitu. Jadi urusan komunikasi juga sama Bu Wali Kota di Batu, kondisi sangat tidak aman gitu ya. Jadi kita proteksi lah ya, anak-anak sehat, keluarga sehat, stay di rumah. Kantor untuk sekarang walaupun mereka melakukan dari badan urusan rumah tangga melakukan penyemprotan disinfektan 2 kali 1 hari, tapi tetap diharapkan untuk work from home 75%. Jadi untuk kehadiran anggota yang bekerja total di badan-badan aja yang penting seperti badan anggaran atau legislasi, tapi kalau komisi semua total lockdown. Jadi 75% semuanya stay work from home. Kita sulit untuk bicara seperti itu karena negara kita majemuk, luas sekali. Kita coba untuk sekat di sini tapi kebijakannya longgar di sana. Kebijakan yang paling utama adalah menutup akses pelabuhan dan airport. Itu nggak bisa kita cegah gitu lah. Jadi memang ya ini perlu gotong royong semuanya lah ya. Ini
modal sosial kita untuk selalu gotong royong lah. Kita negara Pancasila, mudah-mudahan semuanya semangat untuk gotong royong. Ya, kita akan hadapi ini, kita belum tahu sampai kapan. Tapi kalau misalkan kita semangat dan yakin bahwa kita akan lalui ini sebaik-baiknya.